وصوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم. اللهم وفقنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. واما الحرف فيدعو ويخشى عليه. Kata musnad ya, fayadahu maka bermulalah fayadahu wayaksha dan bermulalah fayaksha ya, wayarmi dan bermulalah fayarmi. Tiga-tiga itu af'alun ialah segala fa'in. Lafa itu pada asalnya ialah segala fa'in-fa'in. Segala fa'in-fa'in gapo af'alun mudari'atun. Segala fa'in yang mudari' jika mali diambil daripada fa'in malinya da'a yada'i khosya khosya yaksya yarmi roma yarmi ialah segala fa'in-fa'in yang mudari'. Fa'il mudhari' mana tu sifat pada af'al jamak daripada fa'il jamak taksir ya bagi dia. Jamak taksir bagi benda yang terakal ni hukum mu'annath lah. Hukum mu'annath. Segala fa'il-fa'il mana? Segala fa'in yang dijazamkan dia akan fa'in dijazamkan dia penegasan keropok bukan keropok bukan asap tau jazam anak anak mana amir yang berjazam dia berjazumah tu hilang buat tak ada pada mesu dijazamkan dengan lam kalau tak lam dia dengan dulu dijazam dengan lam dengan amir jazam dia hilang. Dengan amir jazam iaitu lam jazam dengan lam amir dia dengan sebab dia masuk ialah menjazam dia ibu alamat dia ibu amir alamat saya mudarat pun dia lam tu amir pun dia habis kita lepas tu nak tahu di mana kata dia ada punya percaya rumi tu jazam mana tempat kaya tak tahu lah lam tu amir lam tu amir. Tempat kia di mana? Wa alamat jazmiha dan bermula alamat dijazam akan tilkal af'al as-salata. Tuhan bagi pada juga dia nak ujah saya kita kata jazmiha jazmi tilkal af'al as-salata bermula alamat yang menunjuk di atas dijazam akan dia akan dimakai itu fa'il yang tiga. Mana alamat siap saya tak biar saya bunyi dijazam alamatnya ialah koma hasbu harfin illati alamatnya itu ialah dihazam akan huruf illat dihazam akan huruf illat buat huruf illat. Tu
Yang tak akan berilat itu. Yang tak akan berilat, akan segala berilat. Harfi di makna huru. Azza akan segala huru-huru ilat. Huru ilat tiga situ. Yang minta tiga peringkat, tiga huru ilat dalam besok. Besok. Azza akan segala huru ilat. Dan Azza di mana? Min ala kiriha. Ini tak lepas dari huru. Azza akan berilat di Azza daripada akhir baginya bagi tingkal af'al as-salatah. Hazah daripada akhir dia tu bermaknanya dulu akhir ia ada mulilah. Ya da'u ada wal, ya syah ada alif, ya mi ada ya. Itu ruilah yang tiga. Maka hazah segala ruilah tu daripada akhirnya akhirnya itu. Itu hazah telah jadi. Hazah telah alamat kata kata jazah. Berarti hazah ni alamat yang bahasa tak ada, yang bahasa kutih ya. Mungkin yang masuk tidak ada. Dan tak serupa dengan pastor pastor roh domoh tu alamak nak pok tengok tu pok ni orang peti dia tak ada peti ada yang masuk dalam pok pok bagi bagi apa bagi alamak jodoh semua alamak semua sukun. Maka kata dia Hazza akan berilat daripada akhirnya akhir bagi tinggal amat daripada akhir niyabatan alin sukun niyabatan yang jadi han pada hafu han pada hafu akhir han keadaan di Hamzah akan berilat kan itu Hamzah berilat niyabatan aina akibat akibatnya kerana hafu tidak ada. Keniabatan makna ibatan maka tengok dulu nak error jadi hal niabatan tu masdar isim nakirah jadi masdar bagi nabayan mubu niabatan maka masdar ini nasab nasab atas jalan mana jawab kata nasab atas jalan wahad tapi syarat menjadi hal kena wasah kena disimpan isim aku masalah. Maka jabatan tu terpaksa bukan takwil. Bila kita nak, bila kita nak, error jadi hal tu takwil. Takwil boleh jadi wasah untuk. Maka habis sifat yang dia mahu. Jabatan naiban. Nak baca naiban ke naibatan, tengok sohibul hal. Sohibul hal muzakkar naiban. Sohibul hal mu'annas naibatan. Sama-sama tu naibatan. Sebab dia zomoh. Kan terobok tu mu'annas saja. Jenis tu maka waktu itu zakar pemasarun munakkarun halal yaqab jika suratin kebaktatan zaidun tolak gitu maka waktu dia berlaku masjid ikinakirah jatuh jadi hamdari maka dia kata hal kata Hamzah ilat tu ia basal alia iban yang ganti ia jika dia lihat kali Arab jadi orang panggil mansubun binatul qafif pun boleh niyabatan ay ala sabilin niyabati takluk kepada hasku juga atau satu lagi error jadi ham tapi takdir mausuf orang panggil ham atau jalan niyabat
jadi mudhaf dia tu hak sebenarnya. Dia kata aizan, dia berarti dan dia berarti zatu hak. Zatu hak zabi pada sahih dalam sahih bagi dia berarti gitu. Habis itu dah ada ilmu dari zi. Boleh. Apa kata dia? Hak keadaan hantar rupiah tu dia baca jenna ibar yang ganti dia yang ganti ganti daripada apa? Alif suku diganti daripada suku suku di alamak asal alamak asal suku kalau sebut kata jazet tu kui asal tapi hantar diganti daripada suku dan ganti daripada suku. Hmm, boleh lah bila lah dia ganti saya itu boleh alamat dia jenis alamat dan sukun wal hafsu sukun hafsa hadah tu hafarok dia hafgati hafgati kerana sukun tak boleh kalau sukun saya buat pun aku hilang ada kalau terjadi jadah dengan sukun tak boleh. Dan yad'u wa tuqu yad'u wa tuqu mudah domok saya dah. Mudah kita kita bubuh domok ya di soal supaya mati dah wa. Tiba-tiba hidup hidup jaza dengan suku pula. Ini apa? Tak ada bezo pun dengan keropok. Jadi habis itu lebih lagi kok akhir dia huruf alif alif tadi mubalik dulu lagi dan tadi mana itok susu antara dia pun tak ada kata musadat rahimahullah fal ma'zuku musadat ni tak berat dulu tak berat pada kata hadbu harkif ilah. Tafret wanita tafret pada hal buhar tibilah kita dah ada kita dia kata alamat yang lain lah hazahu ilah sama ada situ mesti dia kata hazahu berapa jadi kita tanya lagi dan ada wala semua ni boleh awak lah apa di Mexico boleh awak lah apa untuk ilah mana dia awak ada kalau tanya ni maka usahkan rakyat pula sekali lagi dia kata falma'zufu maka bermula yang dihazab mubtada maksud dia dan huruf ilah ifal ma'zuf ini harfun illati al-ma'zuf bermula huruf ilah yang dihazab nak ayat apa huruf ilah yang dihazab dihazab tu min yaksyah dihazab daripada lafa yaksyah. Kalau tak lapar yang dimakirkan ini, dia tak lupa dengan aku. Lapar huruf ilah yang dihazab akan dia daripada yaksya. Bila amir jazai masuk ilah, masuk kan? Dia jazai dengan hazab huruf ilah kan? Orang tanya, mana huruf yang dihazab daripada yaksya? Amir jawab ni, huruf huruf ilah daripada yaksya. Huruf apa ni? Huruf apa yang dihazab daripada yaksya? Huruf apa? Huruf apa? Kalau nak menunjuk-nunjuk, dia nak tanya baik-baik. Baik-baik, huruf apa awak dah daripada Syah? Saya tak minta suka kata orang jawab tak. Semua ni. Huruf apa awak di Azhar? Baik-baik. Apabila yaksha amma jazam tu la yaksha ya wa ya dia kata alam jazam dia nya hazah ruilah iaitu uru ilah jadi hazah daripada yaksha tu apa rupa mai ere uru ha jadi Abdul Rahman Al-Kalawi ha Rumah
Sebab lima mula. Ini orang yang dapat ni. Okay. Berapa? Berapa? Dia boleh ingat tak? Dia buat tak henti. Dia henti. Dia buat tak henti. Takut dia henti ke dia henti. Lalu dia buat tak henti. Apa orang yang tak henti? Dia tak henti ke tak henti? Dia tu. Dia buat tak henti. Dia henti, satu buat tak henti. Takut dia henti ke tak henti. Dia henti ke tak henti. Dia lalu tu yang buat tangsi. Kita tengok orang tangsi kata dia henti ke tangsi. Kudunya ialah al-alifu khobar. Bagi al-alifu. Fakihatan ialah alif. Daripada yang syah itu al-alif. Khobar bagi al-alifu. Kudunya ialah alif itu. Alif. Alif itu dihantar. Pada mana alif tak ada, Allah tak rapat dah. Alah tak? Alif tu dia dah. Lepas tu yaksyak. Dia kata bukan patah juga. Lepas yaksyak. Dia kata yang patah. Dia kata. Bukan alif. Apa nama? Alamak jazah dah ada alif. Lalu ilah. Wal fathatu qablaha dalil 'alaiha. Dan bermula fathah. Wal fathah tu dan bermula fathah bagi atas. Har keadaan fathah tu waqi'atan qablaha, yang jatuh ia fathah tu sebelumnya, sebelum daripada alif. Alif waqi hazah lah. Fathah yang jatuh belum pada alif. Yaksyak fathah yang letak di atas syin. Fathah tu kalah. Dalilun ialah dalil, ialah satu tanda, satu pencengmeh, satu bukti. Dalilun alaiha, dalil benda yang menunjuk. Dalil patut ialah perkara yang menunjuk. Menunjuk tak lebih alaiha, menunjuk atasnya. Atas mana? Atas mana? Atas alih yang dihazah. Tapi kalau tak tanya lagi tak apa. Alih ham ala hasbiha. Kalau dia pada alih dah lukak pernah tak boleh. Alih dihazah. Dan ini di atas dihazah akan nyumakan alih. Pasal tu dah alih kata dihazah kat alih. Nampak? Tu. Dan alih kata lepas pada dihazah alih. Kerana al-bami dia pernah tak pun dengan alih. Pasal. Itu patuh tu dah alif. Di atas dia hazakan alif itu. Apa lagi? Habis tak ada. Masalah yang syah tu lepas tadi. Misalnya kita tafrek ni oleh kami tafrek ala sabili lafi wa nasyah. Ala sabili lafi wa nasyah musyaw wasli. Ia bukan. Tak ada masalah Allah pun ada ilmu badan ni. Tak ada juga. Tak ada masalah Allah. Dia ada satu perhiasan yang faham lah. Dia orang panggil ada lafun wa nasrul murattab. Ada lafun wa nasrul musyawas. Kadang-kadang sebut tiga benda faham saya. Lepas tu kita sebut teratur di atas. Kau sebut dulu. Misalnya kita sebut alif bota. Alif bata. Lalu tafret alif. Tafret ta, tafret ta, tafret akan ta misalnya. Maka susun dulu tu. Waktu atas tu misal. Misal dia tak alif. Misal atas ko. Misal atas tak. Misal. Kalau misal tu orang panggil lafun wa nasyun murattab. Kita kata perusahaan ni lah. Menurutkan mu kapal tak tutup. Kita tak boleh orang dulu. Kalau mana dia dah pun menyebabkan. Dia dah pun yaksa yang mi. Tiga kan. Kalau tak boleh dia dah pun dulu. Dia ada tu. Ini oleh bagi tafek adalah lafun wa nasyur musyawwash. Hak murattab ni kata lafun ni apa? Lafun lipat. Tak lipat, lafun lipat. Lafun wa nasyur lipat buka. Lipat buka, gitulah bahasa asal makna. Lipat buka. Murattab ni makna dia susun, diaturkan dia. Lipat buka, diatur.
ada lafun wa nasrun musyawwashun. Musyawwashun ni lipat buka kacang. Haa, dia kacang. Musyawwash tashwid, tashwid ni maksudnya mengkacau. Flerok. Lipat buka flerok. Kalau lipat buka gantung. Itu maksud disebut tabrak ke apa dulu kalau kita tengok dia tabrak yang besar ni tak apa kalau tak lepuk dia cukup tu dah cukup tu dah kalau kita sini ayo ori pula dulu yang besar dah ada nak ori ke mana ni oh yang mi pula tengok dia dah tu dia tak belakang tadi dia dah tu yang mi luar kan macam keluar dia yang mi tak lepik tadi kalau tunggu susunnya kena kata pelmahdu kumin min jad'u wal-mahzufu min jaksa wal-mahzufu min jad'i jangan tak atur di tempat-tempat kami lakun buka nasyurun muradab waktu majlis ini pada ibu kuat dia banyak mengaji mengaji menjaga kacang dan kacang. Kalau kita mengajar saja ada tak ada data dari dia pasti dia kacau dia kacau ratu boleh main kecek tak bingung di atas sama rumah ini buat tertentu dah habis tu dia boleh kewa habis dia jadi kacau sebab dia ngaji pekoh boleh tak ngaji cuba ngaji pekoh demo ni tanya ngaji pekoh dalam madhab ni tak faham mana-mana lah po demo khotel wapun tak dalam madhab ni. Tak apa dia menuntut kepada Hanafi misalnya. Ha, kitab Hanafi Pak dia mengkotai daripada bak ibadat sampai bak munak munjinayat tu. Cara ambil semuanya sampai berji. Cara nikah kahwin. Cara muamalat jual beli kada. Macam cara masuk Allah jinayat tu. Tak apa tu. Tak apa tu. Si Hanafi Maliki. Ha. Kita tak apa tu. Boleh kita si mana Maliki. Mana Maliki-Maliki terduga dalam ulama jago mazhab Maliki ni sejak daripada awal Imam Malik mari sahabat ke asing tak tersorai hapuk ulama dulu masuk dari Imam Jasimah ulama dia ulama Maliki tak tersorai hapuk lagi kita pengaruh dengan orang bagi pendapat Mujassimah Musyabihah Allah. Tapi ia tak faham nanti itu Hambali Selewonan Hambali Selewonan Hambali Selewonan Ibn Taymiyah Selewonan Ibn Taymiyah pun dia sering dengan Hambali juga maka oleh akidah Mujassimah Marwah jadi kuno mazhab dengan sebab satu ni mengaku Hambali tapi jadi penggengit ni dia tak sebesar selara dengan Mekah. Hambali ni dikeluarkan. Hambali ni bukan sebuah dunia ni. Malah dia bukan sekali lagi. Mesir sehingga tak timbul. Malah Hambali dari Mesir. Tak timbul. Tak timbul Mesir. Tak timbul Mesir. Tak. Sehingga tak ada. Malah Hambali dari Mesir. Syekhul Azhar. Menjawab pada Azhar. Sehingga kita berpikir. Guru Syekh Syekhul Anhar tu tak ada mengaruh jadi Syekh daripada Mata Hambali jadi ini ganti Hanafi Maliki Syafi'i Zuhari Hanafi tapi Maliki Masya Allah dia pun wabi tak boleh nak masuk pada tu dia ni dapat tak apa masuk Maliki, tak apa kitab mana tu masuk. Atau ada Syafi'i yang dia tak pandai kalau Syafi'i dia menguasai mungkin tak lagi. Atau Hambali dia mahu sendiri, ada yang kata Hambali tu hakikatnya tak limiti tetapi dia cukup-cukup dia kacang-kacang campur tak tahu mana so. Tak tahu mana so, dia buat bina lah, waktu tidak buat bina lagi. Buat bina tidak buat bina lagi, dia lalu. Maksudnya tidak ada pendiri dia, habis tu selewa tu. Tak ada mazhab wahbi. Amin kitab wahbi tak positif. Ha, kitab wahbi daripada bab ibadat sampai bab jinayat pun tak ada wahbi lah dia. Cari ni. Ada tanya ke wahbi mana tadi? Eh,
ada dalam mazhab Wahabi ben, mazhab tidak ulama atau mazhab Wahabi ini bukan mazhab. Wahabi satu pemikiran ya, pemikiran dalam Islam itu bukan mazhab. Mazhab ini mungkin dia dia ada buku dia, dia ada ulama dia, dia ada kandung dia, dia ada rekod dia. Saya tak kisah Wahabi daripada bab ibadah sampai tu. Dia tak ada kisah kok. Lagi satu perlengkapan macam kerja Wahabi mengaji lah. Nasihat kepada tu kecil dengan orang yang tak mengaji, kecil dengan orang yang jahil ni lebih. Kalau kita dah walau dengan orang yang jahil ni lebih kita, dia tak sudah lah.
which is to pun salaman 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 baik dengan di memang masuk baik pada panggil masuk tu hati tak ngaji atau dapat dapat pulang hati yakin dengan Allah mayyadillah fala mudillalah mayyadillah fala mudillalah orang yang aku nak berhidayat kan tak ada sarapan orang pun nak bersesat dia matilah seribu tokoh mana pun nak bersesat tak boleh maka umat Muhammad datang ni kalau tu nak berhidayat matilah cek-cek sarapan pun dia tak akan pengaruh dengan orang dia tak akan pengaruh dengan kata kerana tu nak bersesat hidayat ni orang yudlin mana dia lah dia orang yang dia tengah nak bersesat ke dia. Dah seperti ujok pun kita itu situ tengok orang yang waktu itu pengaruh Nabi selalu tu selalu tu bila dah seperti dah seperti dah seperti aku waktu pendapat bukit perang deh tak pula artinya tapi yakin kata Allah tetap yang jauh tu banyak umat-umat ini atas video. Tak boleh bako, tak boleh bako nak kerja rahsia. Kata dia bukan bako well semua ni. Ni ko apa lagi dia boleh lain lah. Dan siapa musuhan dia yang berhormat dengan Allah kita ada. Siapa musuhan dia yang berhormat dengan Allah. Cuma dia katanya wal-ma'zufu min jidah dan bermula besar atau harfun illah yang dihadap akan dia min jada'u dihadap daripada lafaz irakum kedakum huruf ilah yang dihadap daripada lafaz irakum kedakum al-wawu khabar ialah wawu jada'u itu wawu asalnya ada wawu jada'u waktu masuk oleh jada'u lah mazhab wawu wawu pada akhirnya waktu dhammah tu wadhammah tu qablaha dalil alaiha dan bermula dhammah dari sifat hal keadaan dhammah tu qablaha yang jatuh sebelumnya sebelum daripada waw dhammah tu daripada waw tu dhammah kapa dhammah tu dhammah kelima ustaz tapi dhammah tu dalil alaiha ialah dalil satu tanda yang menunjuk alaiha ala hafziha menunjuk di atas dihazah akan dia akan waw hazah akan waw tadi domoh tu dah alih kata hazah waw kata waw ni nak sabur dengan waw tu domoh ok wan ma'zufu min jami pula aliyah atas kepada hal ma'zufu sampai lagi وَالْمَحْزُوفُ dan bermula حَرْبٌ إِلَّكِ الْمَحْزُوفُ maksud dia itu huruf ilah bakal bermula huruf ilah yang dihadap akan dia dihadap min yarmi daripada lafa yarmi lafa yarmi lafa yarmi lafa yarmi lafa yarmi huruf ilah huruf ilah dihadap huruf ilah apa? Al-ya'u ialah dia huruf ya ya tu dia ada romia yarmi yumi ada yo ada macam tu masuk aja macam je ada aku ila wal kasratu qablaha dalil alaiha dan bermula kasrah han ba'da al kasrah yang jatuh sebelumnya sebelum daripada al ya'u kasrah yang jatuh belum daripadanya. Ini kasrah yang ada pada mim lah. Kasrah pun dalil ialah dalil yang menunjuk ia atasnya atas hasbiha alaiha ala hasbiha menunjuk di atas dihadap akan dia akan dia menunjuk ke atas atas dia itu ya sebab dalil Yahazah boleh kerana dalil ada boleh kira-kira seorang ni Yahazah-Hazah tu dia punya ada dalil lah. Dia punya ada dalil lah.
Kata musnad rahimahullah apabila ada penyataan untuk orang yang berdua ilah di akhir bila ambil jazah masuk ke jazah dengan hazrat berdua ilah wal maudhi'us sani atau kepada al-awwal wal maudhi'us sani kata al-awwal kata al-maudhi'us al-awwal kalian ni yang sorahkan musuh lagi isyarat kata dulu pun mereka ambil al-mawdi'ul awal ya tinggal panggil min apa maknanya apa hadful awwali di apa libilalat istani alaihi berjaya berlaku berjaya hadful awwali libilalat istani alaihi hazah akan yang pertama. Mana yang pertama? Al-Mawdek kalau lapa al-awal itu hazah. Tak ada tahu ya? Kita al-awal itu ya. Kita kata al-Mawdek awal je hazah gitu. Hazah apa? Lidilah al-Islami kerana menunjuk oleh yang kedua. Jadi al-Mawdek yang kedua ni. Menunjuk alaihi di atasnya oleh atas hazah. Pok yang kedua dah alih. Kata pok dulu hazah. Tetapi juga dulu pun al-mawdul awal juga hak pentingnya kan bolehnya al-mawdul awal al-mawdul tani lidilah al-mawdul awal alai boleh kan dan bukda yang pertama yang kedua tak sempurna tak faham ni dia dalil kata pulang boleh berlaku ni boleh berlaku tapi maksudnya lah yang ibarat ni tak korang tapi wal mawdi'us tsani idzalik atau mawdi'us al mawdi'ul awal nak maksud dia tu maksud bagi dapat tsani bermula tempat yang kedua itu tsani min al mawdi'ain kan bermula tempat yang kedua daripada dua tempat yang kita jazah dengan hazaf jazah dengan hazaf tu ialah tabitun fil af'ali al khamsati al-sabi'a sabit ia tempat yang kedua tu korang pada segala peni-peni segala peni-peni peni mana? Al-Khumsati yang lima sifat pada Al-Quran jadi Al-Ma'dudati ilal Khumsat hakikat sifat kalau datang istik adat buat sifat lagu ni kan tak wih-wih di wosah kerana istik adat ni ke wosah nak jadi sifat dia kena wasa dia kena datang atas rupa istifat yang semakul maka istifatan dia bukan masuk dalam tu pada waktu sifat tu kan orang panggil na'at mu'awwan panggil sifat atas jalan takwi takwi wadu wasa maka ulama takwi kata al-af'ali al-ma'dudah ma'dudah tu semasa dia untuk ma'e tu ma'dud ataupun istifat adat-adat ni akum sah tu mana tu bilang kan al-Quran tu maklum benda yang dibilang yang biasa gitu al-Maklum dan tiga pemsah kepada maksudah PA-PA yang dibilang sampai kepada lima jadi PA yang lima itulah lah kerja al-Quran pemsah pada kalau kita tak buat yang pemsah kita harus selesai PA-PA ni PA mudarat kita dengan PA mudarat tapi bila kata Al-Khumsah tak boleh kata kuat lah. Mudah lah yang tak tu. Dia kata Elimo. Tu. Fe'e yang limo. Orang panggil Amtila Khumsah dan tu mesti kan. Ulama kebanyakan kaya pun Al-Amtila Al-Khumsah. Tapi Al-Af'al Al-Khumsah ni jaga-jaga ulama semua. Jaga-jaga. Dia kata, pada segala Fe'e limo. Fe'e limo ni kan dah. Yang pada ni tak ada dia paling dekat padu dan tak ha lina satu elemen elemen mana allazi sifat lagi pada al-afan bila lagi pada kat ini tak boleh buat tengok sifat itu maksud dia jadi sifat tak boleh jika rasa ni mana ya rokuha rokuh saja bo tak lupa mandul dari kobar
segala peredar bermula dirompok akan dia. Itu hasilun bisabatin nuni aibin nuni asabitati. Rompok akan peredar, jadi rompok mustadah. Bawa takluk mampu, sebab takluk dia mampu terdekati insabitin hasil, taklah. Jumlah mustalah korban itu jatuh jadi sinar akhir bagi alati. Hadomir itu jatuh bagi alati itu. Akhir dia. Apa dah? Pe'egang pun mula dirokok akan dia, akan alati, akan pe'eg. Pe'egok rokok dia tu. Kalau nak rokok dia tu. Hasil hasil dengan an-nun sabita. Hasil dia dengan nun yang sabit dia. Nun yang sabit. Dia cek mudah-mudahan rokok dengan nun. Pe'eman orang rompok dengan pe'elimu. Pe'elimu orang rompok dengan nun. Pe'elimu, pe'el yang rompok tu dengan nun. Tak ingatlah pe'el rompok dengan nun dulu. Yaf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, yaf'aluna, yaf'alina. Lima tu ingat balik wazir. Lima tu. Waktu ni bila rompok-rompok dengan nun. Maka jenis pe'el yang mesti rompok dengan nun lagu ni. Ialah laka. Masa jatuh, jatuh dengan hadah. Hadah ke apa? Hadah nun. Hadah nun tu. Habis itu. Ya Allah, sahabat kini. Ya Allah. Ya Allah, betul kata. Alamak bagi bagi rokok. Alamak rokok pakai limau tu. Tak subur. Nun ke pun yang subur. Dia tidak lupa. Alamak rokok dia dirimu yang sabit ke? Diri sabit nu. Tidak lupa. Kalau diri sabit nu, berarti alamak dia bersenti. Kalau dirimu yang sabit, alamak yang kenapa ya? Maka kita bina atas pendapat orang kata nu yang sabit. Itu kita tak boleh lagi. Kalau kita kata kalau kita kata bina tak berdapat satu lagi, kena ke nul sabit, kena yang sama tak boleh. Dengan sabit boleh nul itu lagi. Semua tu nul. Tapi musanai kita je kena keyword. Kita tak boleh ni kan with makan yang jalan dengan musanai. Kadang musanai dia kata alamat. Alamat tu nul kan. Di rabi arba'u alamatin al-dhammat wal wawu wal alifu wal nunu. Dia tak kata wa subuh tu ni. Maka alam kau bertubuh pendapat dia, diri nun tu lah alamak. Maka dia kacik diri pula, sebab alamak dia tak boleh nun. Maka mana? Lawal dengan kata dia dulu tu. Maka tanggung di atas, kita paksipak kepada maksud. Bisa bagi nun, ay bin nun ni asa, bisa di. Gitu. Tanggung dulu. Habis, gitu. Maka rompok dengan itu dengan nun yang sabit. Ingat kan? Emang kalau tengok rompok dengan nun, saya lima tu rompok dengan nun. Jago. Yang bermula di rompok akan dia akan alati akan saya tu. Rompok dia tu hasil dengan sebab nun yang sabit dia. Nun yang tetap di belakangnya. Nun yang tetap di belakangnya. Jadi lah. Sama kau pergi, kau pergi rompok dengan nun, saya pergi mana? Ya wahia dan bermula dia, misalnya. Dan iaitu, iaitu al-af'an. Allati rabbaha bisabati nun. Dia adalah al-af'an. Dan iaitu segala fa'il yang rabbuk dengan nun. Fa'il bersama mana? Iaitu kullu fa'lin. Ialah tiap-tiap fa'il. Fa'il tak konsen. Mudari'in. Fa'il yang mudari'in. Sifatnya. Tiap-tiap fa'il mudari'in. Pemandu terpilih, pemandu kalah.
Kecek mudarat. Tiap-tiap mereka mudarat. Bila saya mereka mahu orang itu mahu jumpai jumlah, kita gambar lah tu. Mudarat lah. Tiap-tiap mereka mudarat yang dipak pada Ustaz Lim. Dipak pada kita solat di PM Haji. Tudomi Ustaz Niat itu pakai bagi kita solat. Jumlah saya tetap pakai sejata di sifat pada Perlin yang diatur oleh kepala itu nanti orang lagi. Lewat sifat pada muda-muda hilang sebab mausul itu belum. Mausul bagi muda itu ada. Tiap-tiap saya yang muda orang. Saya mana? Saya muda orang yang iktar pada diri. Yang telah berhubung dengan dia dengan saya mudarat berhubung, bersambung dengan dia. Bila kata kata hubung ni tidak berlaku malaikat pada akhirnya istar terlebih di akhir ini saya mudarat yang berhubung lah dengan akhir dia, berhubung dengan hujung dia tu. Bila kata yang deribu akhir lagi, yang deribu tu berhubung pula dengan akhir dia tu. Kumpul dengan tu abis tu nak, kumpul berapa lagi? Domi Nusat Niyatin. Berhubung pulih domi tersenyum. Pakai bagi kita solat. Berhubung pulih domi tersenyum. Domi Rundal Alam Musanna. Domi Musanna. Domi yang menunjuk di atas dua orang. Kenapa? Dua orang. Tersenyum di mana Musanna. Domi Rundal Alam Musanna. Domain tersenyum mengambil hubung di belakang. Domain dipakai. Domain boleh dipakai bagi benda itu. Domain itu dipakai. Domain itu istimewa kan? Maka domain tersenyum itu yang dipakai mengambil hubung di belakang. Asal yang deribu. Ya deribani. Alih itu kata hubung lepas pada hubung. Ya deribani. Bila hubung alim lagi, tu melayuak ijarah kan? Dulu ya deribu malam mana tu? Rokok pada pun. Tapi bila alim lagi hubung, ya deriba ni. Ini lagi. Rokok dengan yang tadi. Kerana berhubung dengan akhir dia, boleh dia mengatakan senyum. Dua orang jantai dah tu. Nampak dah? Dia mengatakan senyum dengan dia. Bila tu, dia mengatakan senyum atau dua. Ya deriba ni, tanpa deriba ni dua. Jadriba ni jadriba ni jadribuna jadribuna jadribina yang lima tu. Dah. Misal satu. Kita baca lagi. Au domi ujangin. Atau kepada domi tersiatin. Atau berhubung di akhirnya oleh domi jamu. Domi undang alam jamaah. Domi yang menunjuk di atas jamaah. Yang imzak tadi. Dia dah lihat biar dah lihat dunia dulu dia kecek umum. Domi ujabin dua pecah dia. Domi ujabin pecah dua. Domi ujabin pecah dua. Domi ujabin pecah dua. Domi ujabin satu. Jadi lima. Maka sini domi ujabin tak ada ruang. Domi ujabin tak ada ruang. Domi ujabin tu domi ujabin jambin muzakkar ni. Kan? Domi ujabin muzakkar ni. Jauh muzakkar. Jauh mana tak ada? Kemur? Kalau-kemur? Tak ada. Domi ujabin ni. Ya teribani, teribani, ya teribuna, teribuna. Kemana? Kau jomi ujami ujami kamu dalam dia beribu fakta beribu angka antum dengan dia jika cek so tu maksud dua jamu zakar tu waktu mukhatab waktu wakif kenapa dah fakta senyum. Tentunya
Tuhan juga. Mana? Ya Zribani Umar. Ya Zribanul. Ya Zribu, Ya Zribani, Ya Zribuna, Tadribu. Tadribani, Ya Zribna. Tadriban itu kena berpada Umar juga tu. Tapi Allah tinggal tu. Allah bisa jalan. Tadribu. Oh, Tadribani orangnya. Tadribani orangnya tepat. Mereka tak punya dikenal umum sikit kita. Tapi yang mana orang ayah tu, dia banyak tau. Lalu, Yatribuni, Yatribani, Yatribuna, Tadribu, Tadribani, Yatribna. Tadribu, Tadribani, Tadribuna, Tadribina, Tadribani, Tadribna. Fiko. Tadribu, Tadribu, Fiko. Kyo ilmu dah kalau kyo rasa tu pakai wazan dah rasa itu 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 mana itu misal nak diri itu banyak dah. Nak clear clear ni clear sih betul tak ni? Clear sih lo. Tak ni agak pun. Lam ya driba tol, lam tak driba tu bertigo. Betul tak ni tu pak. Jamok dua. Limon ni hijau. Kau pakai limon dah. Kalau kira pada hakikat. Tapi kira pada rupa tu limon tu. Sini kena kata ini. Domi Ustaz Sini Yatim. Tak ni betul tak minyak tu. Sawa'un kanal musanna. Lil muzakkari al-ghaibi أو المخاطب أو لين مؤنث غائب Tadriba Mahuma Jilat Perempuan Lin Au Lin Mu'annasah Al-Ghaibah. Au Lin Mu'annasah Al-Ghaibah. Boleh tak? Kerana ada tu? Itu dia. Yang masalah kita boleh tapi yang cikgu tak buat mari. Kita buat mari. Tiga itu dia susun. Maksud jamuk je orang ni. Jamuk mu'annas al-mukhatabah. Hai kalau jamuk muzakkar. Jamuk muzakkar orang ni ketik muzakkar. Dia kai dengan muzakkar. Betul tak dia tak kai. Dia tak kai. Betul jam dia kai dengan muzakkar. Situ macam dua. Kena tak pergi juga. Muzakkar, lokit, muzakkar, mukhatab. Tu. Apa? Bila? Baik, baik lah tu. Maka berhubung dengan dia boleh domain tasnia. Alih domain tasnia. Nahu, au damiru jam'in muzakkari. Apa tu yang biru? Atau berhubung di akhirnya boleh domain jamuk muzakkar.
tulis pada al-muzakkar sawa'un kana lil-ghaibi atau lil-mukhatabi. Au damirun mu'annasa fil mukhatabati insani atau kepada damir tersendiri atau berhubung di akhirnya oleh damir mu'annas damirun dalun ala asyakhs al mu'annasa al mukhataba damir yang menunjuk di atas seorang al mu'annasa yang dihukum mu'annaskan dia seorang perempuan. Kita hukum kata betina. Lagi pula seorang itu tu al-mukhatabati yang dikhitab, yang dihadap cakapkan kan dia. Jadi kita hadap cakapkan kepada dia. Haa tu bagi muhannas tak dianti tak anti. Penting sekali demo pun mengapa tersebut dengan mudarat 14 duit. Ingatlah satu hari, ingatlah satu hari apa ini, entah saya ingat lagi dalam tipu juga bagi tipu untuk lagi dalam je itu tak terlepas pulang tak itu main tak nak tak terlepas pulang saya tahu lah mesti lah kau tanya pak boleh jawab lah. Orang tanya, kena tanya tak? Boleh tak? Menteri kata yang sudah repak pelan. Dan kita nak contoh yang teribu lagi nak buat. Nak minta soal kan? Ya teribu, ya teribu ni, ya teribu na, ya teribu, ya teribu ni, ya teribu na, ya teribu, ya teribu ni, ya teribu na, ya teribu ni, ya teribu ni, ya teribu na, ya teribu, ya teribu. Di apa di play di sorak dia betul di nak mungkin boleh betul punya dia play dalam tu ada yang punya pasal dia pun punya nak apa amma aku mau dia apa amma aku mau dia kan ingat dia kalau mesti kau kontak buat lewat. Nak ambil yang suruh ada lah. Nak suruh yang suruh. Kalau kita cari nak itu untuk lakon. Dia ingatkan. Pakai dia tahu yang itu akan ramai-ramai. Untuk berayakan kita ingat lakon dan kita ni. Dia tahu yang tidak ada makna bagi ngaji kalau tak hafal. Dua kalau faham dan mesti. Dua tu pun nak selesai. Tapi faham dan ingat. Faham dan ingat. Dua tu mencapu dalam hati. Apa dia? Wajam mi'il kama ma'an syifti fatah. Kalau mereka tak tunjuk, kenapa mereka nak pasti?
Tapi kalau lah main kata, eh malah kan. Tak buat sakit tu kan. Dah. Merah tujuh seorang mana-mana. Tunggak gini. Dia masuk semenek tujuh. Kalau tak tujuh, dia masuk semenek. Main dengan pasti. Kalau main tadi, kenapa main dengan diri. Lain yang mulut kumai lah, mulut mana kuat kau? Ada yang mulut dia, yang mulut dia, dia rasa ni. Tak dengar dia, dengan dia. Dia berbicara kepada dia tu. Tengah dengan tu orang yang kimi tu, dia punya kata dia. Kenapa? Kimi tanya me, dia tak tu dia, dia tu pun dia tak ada. Keluar ke dia. Ya. Ya. Lia. Mana Lia? Lia. Me, dia tak tahu kira, mana dia? Di bawah les minit, kali yang suruh semula cukup bangsa tak cukup kan? Bila tanya, jika itu penting hubung dengan ahli tasmiyah, hubung dengan wadah mejamu, hubung dengan yawmu andam kotor bang. Dari itu, sama kujuk. Lah kujuk, kalau kira. Tapi yang sebut lima, rupa dia tu lima lah. Betul tak terlibat tu,
Tumpik tiga. Apa dah? Yang anda tumpah tebak. Cuma bisa tengok sikit. Nahu ya kata lam ya beribah. Nahu kalau bisa dudarikan. Zalika al-fa'li Tuhan al-lazi ibtasada bihi dawir tasmiyatin. Cuma yang kata boleh takdir lah mengaji lama-lama tu beribadah. Misal bagi PA yang berhubung di akhir dia oleh dawir tasmiyat. Misalnya yang mudah engkau lika seperti kata engkau lam jadriba az-zaidani lam jadriba. Baiklah, jadi az-zaidani lam jadriba. Bermula dua orang Zaid itu tidak pukul oleh kedua-dua. Tak pernah pukul oleh kedua-dua Zaid. Alif itu Alif dan Miyam. Dua lelaki bunga itu. Walam tadriba. Kena katakan di sini. Jadi mana ada tubuh situ, tubuh lagi air. Walam tadriba air. Wan hindani lam tadriba. Bagus. So lagi. Wa antuma lam tadriba. Wa antuma lam tadriba. Tadriba tu. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani. Yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, antuma. Tadribinya, tadribani. Yang cuma itu dua pula. Tak apalah mana ya. Wa'amtuma lam tadriban. Dan bermula engkau kedua-dua itu tidak pernah pukul oleh kedua-dua engkau. Dan Fatina tadribakan. Az-Zaidani lam yadribah. Wa'amtuma lam tadribah. Wah, kita. Winapok. Kata Zasmiyah. Ketika mana? Pada. Nah, kalau gitu dia kata semua tu masuk dalam kenyataan yang berhubung di akhir dia boleh tersebut domen tersenyum berlaku. Habis itu. Au domi ujamin muzakkar atau domi jamuk muzakkar mukhatab ke ataupun apa dia? Gokim. Gokim ni. Misal nahu lam yadribu takdir diri misal zalika al-fa'li allazi ittasala bihi dhamiru tabin. Fa'i yang berhubung dengan akhir dia oleh dhamir yang sama. Misalnya nahu kau lika lam yadribu az-zaiduna lam yadribu. Macam itu. Bermula segala orang yang bernama Zaid itu lam yadribu tidak pernah pukul mereka itu. Tak biasa pukul mereka itu akan rumah masalah. Mereka ni baik, tak biasa buat saya rumah. Ada. Dalam dia teribu. Maka asal dia teribu lah. Maksud saya jatuh dalam hazaf. Baik. Nampak tak? Walam tadribu. Berkata-kata tau. Wa antum lam tadribu. Dan bermula kamu itu tidak pernah pukul oleh kamu sekali. Hatta teribunu. Kita muzakkar mukhatab. Kan? Jamuk muzakkar mukhatab. Adapun dia teribu, jamuk muzakkar gha'ah. Nampak kan? Jadi kira mami dua tu tu. Mana yang kata? Sekolah ni? Hidup. Hidup. Lepas anak pot pergi masuk je rekan-rekan-rekan-rekan-rekan. Sekian ni. Kita pergi warnya dah. Kita nak pergi sendiri. Kita boleh pergi sendiri.
Kalau domi tersenyum, jamu tu pelaku di no jantai. Ada pun domi jamu, oh jantai ya. Yes. Cuma, dia masuk dua. Jantai apa, mukhattab atau suka wakil. Anak. Habis itu. Au domi mu'andasati mukhattab ataupun domi mu'andasati mukhattab. Kali antilah, anti, anti, anti. Anta dengan anak. Anta dengan anak. Mesti beritok lah dengan anta. Nampak jadi not anti dah. Not anti pula. Anti dengan anak. Tu. Namu lam tadribi. Wa misal zalika al-fa'i al-lazi tatalabihi. Jamin mu'annasa al-mukhattabah. Nahu, nahu kaulika. Lam tadribi. Asal tadribi ya. Tidak pernah. Tapi kau ni, kau ni kata ya. Antunna. Tentu, anti. Lam tadribi. Engkau kata, anti. Bermula engkau, hei Zainab. Lam tadribi. Tak pernah pukul oleh engkau. Yo tu yo orang perempuan. Yo orang perempuan. Yo tu yo mu'annas mukhatabah. Yo kan yo mu'annas mukhatabah. Ada anti tu. Tak ingat tak sedih tak ni. Dalam suri ingat. Ataupun tak diri ingat. Tapi pentingnya tak sedih. Baklah. Baklah dia. Tak ada payah. Benar. Betul. Benar. Betul. 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 Lelah lalu tak mutu berpilih beli nampan ni. Tak mutu beli nampan nak tanya. Ingat. Lelah tunggu nampan ni. Ingat. Merah. Ingat. Sebablah itu. Emak di Paklah. Emak di Paklah. Oh, soalnya ya. Soalnya ya. Ingat soalnya dulu. Bahawa dengan jenis soalnya. Emak hutan. Rasul dah boleh tu. Omak rumah ya. Omak hubut. Omak hutan lah tu. Beliau dah. Habis kat tu. Mereka kata Rasul dah berapa Allah. Bahadi al-a'lun al-qamsatu majizu matun. Dia kata qamsat. Dah. Cukup. Tak berupa dia. Bahadihi al-a'lul khamsat. Maka bermula ini. Dia nak tafret pada misal belakang. Bahadihi kau tafret pada nahu semua. Tafret pada misal. Kalau bagi tafri'un lil amtilah. Maka dia kata hadihi. Maka bermula ini. Ini mana wei? Ini segala fe'e-fe'e. Al-a'lul. Apa ribana al-amsilah tu. Ini segala contoh-contoh. Segala contoh-contoh. Al-khamsatu yang lima. Sifat pada al-af'al. Al-af'al tu badal pada zahari. Badal pada hari. Ar-rabun pada isyaratin bi'an. Yurabunat dan taubayan dan taubadan. Ini wakwak taubayan. Boleh buat badan, boleh buat sifat. Dapat-dapat ayu. Maka ini segala fe'e-fe'e. Fe'e yang mana? Al-Khamsatu yang lima. Fe'e lima ni. Segala contoh yang lima ni. Mana? Ya teribat, tak teribat, ya teribun, tak teribun, tak teribi. Lima ni ni. Majizu umatun khabar. Khabar bagi hal ni. Dijazam akan dia akan ini. Macam mana? Hadi mutadah. Al-Aqalu tu badannya. Bila rojok domis, merojok pada mutadah. Kamu rojok pada dijazam akan dia akan fe'e-fe'e lima ni. Ini fe'e yang lima. Dijazam akan dia akan ini. Ini fe'e. Dijazamkan. Bila dengan lam. Dengan amil jazam ialah lam. Lam kariyatnya. Lam
Itu apa dah? Dijazam akan dia dengan lam. Apa dah? Dengan segala lapan-lapan lam tu. Bukan lam tekor tak. Bukan lam tekor beramal berapa. Juga banyak tekor semua. Lam tekor. Ijazah dengan lam. Dengan lapan-lapan lam. Kita nampak tak? Dengan kalimah lam. Dengan beberapa kalimah lam tu. Bilam ay di kalimah ilam. Dengan beberapa kalimah iaitu lam. Lam berdiri banyak kalimah. Maka jazah dengan lam tu kata. Semua kalimah tu nak jazah dengan lam. Wa alamat jazniha wa isti'anah kelam. Dan bermula alamat dijazah akan dia akan mana? Akan hadhi al-af'al al-khamsah. Bermula alamat yang merujuk di atas dijazahkan dia. Mana alamat kata jazah kan ke elemen? Alamat yang menunjuk kata jazah dia ialah hasbun nuni. Ialah dihazaf akan nun itu. Akan segala nun itu. Hazaf akan nun. Jenis-jenis nun tu lah yang sabit pada apa dia. Dulu yang rokok ada nun. Bila jazah hazaf nun tu ke. Nampak dah? Habis itu hazaf nun. Hal keadaan hazaf nun tu. Ya badan. Naibat yang ganti dia hazan itu ganti alif sukun ni daripada sukun. Daripada sukun. Dulunya bila rokok-rokok dengan sukun. Eh, bila jazah-jazah dengan sukun. Kalaulah fethat. Nampak tak? Ganti daripada sukun. Sukun haksan. Haksan. Habis. Kembali kata Musallat rahimahullah. Faslun. Faslun. Fasil atau maksul. Fasil dan maksul lah. Tapi kalau pilih pada jadi titik alam dah, tak nampak ni pun. Jadi titik alam ni fasil tu tak nama bagi beberapa langkah yang terus. Atau maksul. Jadi tak nak fasil tu jadi yang kena kepada titik mak ni pun alam jenis. Tapi dia tak nampak ni. Kamu sedang masuk masa cuma di persen sendiri itu ya juga. Nanti lo cuma ada ya itu. Fadlul fi zikri hasili ma taqaddama min awwal babi ala ma tuharabi ila huna tamrinan ilmu tadi ala adatin mutaqaddimi rahimahumullah ta'ala wa'asimu ayyubwan Allah bismillahirrahmanirrahim 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 وبالله الرضي عزنا وكنا عبدالله